wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Halo guys, kali ini aku mau spill 7 produk yang berguna tapi tidak pernah terpikirkan keberadaannya. Mungkin dari kalian ada yang udah tahu atau baru tahu sekarang. Nah, sebelum aku spill produknya, aku mau kasih informasi penting nih. Di tanggal 25 Agustus 2021, Shopee bakalan ada event Shopee Mantu Sale atau SMS, yang tentunya bakalan ada gratis ongkir Rp0, Shopee Pay Deal Rp1, dan serba 1000. Mulai jam 00 ya, so jangan sampai ketinggalan. Check out produk impianmu, mumpung ada gratis ongkir belanja minimal 0 rupiah. Oke lanjut, mari kita spill produk berfaedah yang tidak pernah terpikirkan keberadaannya. Yang pertama ada pencukur bulu pakaian. Biasanya kalian yang punya baju sweater-sweater, rajut, kadang ada bulunya yang brodol gitu kan ya. Jadi terlihat kurang menarik dan agak nggak nyaman gitu ya. Kalau aku sih biasanya dicabutin satu-satu gitu ya. Dan tentunya itu memakan waktu dan nggak 100% bersih. Jadi pas banget nih pakai alat ini. Ini penampakannya ya, ada tombol on off-nya, terus pakai baterai 2 yang AA. Jadi kalau mati, kalau biasanya kalau udah lama kita pakai kan habis baterainya gitu ya. Jadi tinggal ganti baterai yang baru aja nih. Terus bulu yang udah kepotong ini tuh masuk ke kotak penampungnya. Jadi nggak berserakan gitu ya. Kita lihat video pemakaiannya ya. Ini aku ambil dari penilaian yang udah beli. Nah, seperti itu ya guys pemakaiannya. Sangat berguna sekali. Link produk ada di deskripsi ya, harganya murah, 18 ribuan aja. Yang kedua ada pengering kutek. Siapa nih yang suka kutekan? Aku juga suka. Emang sih paling kesel tuh belum kering, terus kesenggol-senggol, jadi rusak dan harus ngulangin lagi. Dan hasilnya tuh pasti nggak seperti awal, jadi kurang mulus karena kita tambal-tambal gitu kan. Terus pernah juga nih, belum kering, lupa kalau lagi kutekan. Jadi itu jarinya gerak-gerak mulu kan. Nempel di spray dong. Mana spraynya warna cerah, auto kena marah emak sih kalau ketahuan ya. Nah, ini ada alat pengeringnya. Jadi, cara kerjanya alat ini tuh mengeluarkan cahaya putih gitu. Dan di sini keterangannya tidak membahayakan mata atau kulit. Jadi aman ya. Terus tinggal taruh kuku kita di bawahnya gitu. Detailnya buatnya ini 6 watt. Terus kita dapat USB juga, kabel buat ngecas nanti. Harganya juga murah guys, 22.500. Ini sangat bermanfaat banget sih ya. Yang sebenarnya sepele banget, cuman ini bermanfaat. Yang ketiga, ada kapas tipis pembersih make up. Ini berguna banget buat apply toner biar enggak gitu ngeresap. Tipis banget kayak tisu gitu ya. Cuman ini lembut. Kalau kapas biasa yang tebel, kita pakai toner bisa bikin cepet habis ya. Karena ngeresep dan kayak pemborosan juga, karena butuhnya sebenarnya sedikit. Tapi jadi dipaksa harus banyak, jadi ketebelan gitu ya. Ini harganya juga murah, 35.000 dapat 1000 PCS. Bisa pakai buat pakai toner 1000 kali sih. Ini kalau beli dapat boxnya juga ya, lucu banget nih. Selanjutnya yang keempat, ada remote bluetooth untuk tombol kamera. Ini berguna banget buat foto jarak jauh tapi nggak ada yang motoin. Jadi kalau pakai ini tinggal dibawa tuh si remote kecilnya, terus dipencet aja. Dan ini praktis banget, tinggal connect ke bluetooth aja. Jadi nggak perlu install aplikasi tambahan. Dapat digunakan Android yang versi 4.2.2 ke atas dan iOS 6.0 ke atas. Cara connect ke bluetoothnya juga gampang, jadi tinggal nyalakan switch samping sampai indikator biru berkedip. Nyalakan bluetooth smartphone, terus cari nama AB Shutter 3. Pilih nama tersebut, pairing selesai dan alat siap digunakan. Spesifik barang bisa digunakan jarak kurang lebih 10 meter. Bluetooth version 3.0, tipe baterai 1 kali CR2032 sudah termasuk ya. Jadi kalau beli udah dapat baterainya. Harganya murah banget, 9.900. Pilihan warnanya ada hitam, putih, hijau, pink. Yang kelima ada stiker kaca helm anti air hujan. Buat pengendara motor ini sangat berguna. Pas hujan kan suka ganggu tuh penglihatan. Jadi kan karena ada air hujan nempel titik-titik gitu, dan itu bahaya juga.
Stiker ini berguna banget nih, asli. Tapi ini cuma bisa buat helm yang kacanya datar aja. Kalau yang cembung kayak Bogo gitu nggak bisa ya. Cara pakainya, bersihkan permukaan kaca helm dengan tisu basah yang sudah disediakan. Jadi nanti pas beli stiker tadi itu kita dapet tisu basah. Itu kita bersihkan dulu permukaan kaca helmnya, terus tempelkan stiker di luar helm. Buka stiker nomor 1, kemudian tempel dan ratakan perlahan. Yang keempat, buka stiker nomor 2. Selesai deh. Harganya murah, Rp17.500 saja. Sudah bisa memberikan keselamatan buat Anda, para pengendara motor. Yang keenam, ada kancing celana jeans untuk celana kebesaran. Jadi kadang kan ada, kita punya celana bagus, tapi mau dipakai melorot karena kebesaran dan akhirnya nggak jadi dipakai. Tenang, bisa beli ini kancing, harganya murah banget, cuma Rp4.500 dan praktis, bisa dilepas dan dipasang. Jadi ada jarumnya, tinggal ditancepin aja ke celana dan ditutup deh. Nggak perlu ribet-ribet ke tukang permak dan bisa menyesuaikan ukuran pinggang kita juga. Misal berat badan kita nambah, ya tinggal kita pindah aja kancingnya gitu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada bantal penghangat perut nyeri haid. Bantal ini berguna banget untuk cewek-cewek, biasanya suka nyeri perut pas datang bulan kan, tinggal ditempelin aja di perut. Enggak cuma haid, bisa juga untuk nyeri punggung, sakit tulang belakang, seleo, rematik, kesemutan, sakit mah, dan lain-lain. Ini ya videonya cara pakainya, dicolok sampai hangat, terus ditempelkan ke bagian yang nyeri. Harganya Rp48.000. Nah itu ya guys, 7 produk bermanfaat yang udah aku spill barusan. Yang mau bisa beli langsung, klik link di deskripsi ya. Semuanya udah aku taruh di deskripsi, jadi tinggal diklik aja, gak usah nyari-nyari lagi. Semuanya ada di Shopee dan murah-murah. Oh ya, buat kalian yang ingin tahu info terupdate seputar promo dan diskon, bisa follow IG @diskonapaya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.